hati bagaikan laut misteri. Hati dengannya kita merasakan kehidupan ini. Suka duka datang silih berganti. Hati menerjemahkannya. Yang menjadi persoalan, hati hanya bisa dimengerti sendiri. Orang lain tak dapat memahami. Kita sedang bersedih. 1001 penghiburan datang ke dalam diri. Tetapi siapa yang mampu menghayati kecuali kita sendiri? Karena itulah hati dengan keunikannya selalu menjadi bagian yang tak terselami oleh orang yang lainnya. Jangan pernah Anda merasa terlalu hebat bisa mengerti isi hati orang lain. Yang paling dekat suami atau istri, orang tua maupun anak, hati mereka pun tak pernah utuh bisa kita pahami. Yang paling bisa memahami hati lagi-lagi adalah diri sendiri. Hati menjadi lautan misteri. Untuk memahami orang lain, itu sebab kita harus memberi banyak telinga mendengarkan keluh kesahnya, membaca garis mukanya dengan bijaksana, coba memahaminya. Karena bagaimanapun suasana hati kita berbeda dengannya. Celakanya, kita seringkali berbicara dengan suara hati kita untuk memahami hati orang yang lain. Bukankah itu mengerikan? Karena itu, belajarlah bijaksana supaya bisa mendekati maksud hati orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga Anda menjadi penolong yang bijaksana.